Halo guys, selamat datang di channel Lin Engine. Kali ini gue bakal nge-unboxing sekaligus nge-review Shockbreaker CRG. Ini untuk motor Vario ya bro, yang ukuran 330. Buat kalian yang mau pakai di Mio, itu juga bisa, cuma dia jadi agak sedikit tinggi. Ini tipe Shock CRG GP Pro Series ya. Ini warna kuning, bisa kita lihat ini ukuran 330. Kita langsung buka. Oke, kita dapat stiker. Terus kita dapat ini buat ganti bosing atas. Nih. Gini ya. Nah. Tuh masuk. Buat ganti bosing atasnya. Soalnya kan dia universal ya untuk semua motor. Terus ini kita dapat buat setel. Nih. Di sini buat setel. Terus kita dapat kunci L juga. Nah, jadi ini Shockbreaker-nya. Nah, ini CRG GP Pro Series Suspension. Kenapa dibilang Pro ini bro? Jadi si Shockbreaker ini dia tuh ada click reborn. Nah ini ada tulisannya fast untuk kesini and slow. Jadi tuh dia tuh kalau kita stylenya keras atau kenceng ya, ini gue nggak tahu terbalik atau enggak ya. Jadi waktu dia ngesuspensi ke bawah, tek, dia tuh ngebaliknya pelan. Set. Itu kalau kita style yang slow, kalau kita style yang fast, begitu dia ngegenjot, tek, dia langsung naik lagi. Nah itu untuk setelan, jadi bisa keras atau bisa empuk. Ini untuk warnanya gue dapet warna kuning. Ini tulisan CRG nya ini setelannya, nanti gue bikinin video deh buat ngeliat ini ya, ribbon ininya nih, ribbon clicknya. Ini mah, ini dia fast slow setelannya. Jadi buat kalian yang apa pakai Shockbreaker gitu, aduh gue pakai merek ini kekerasan nih, pakai ini keempukan nih, kalian pakai ini aja udah bisa atur sendiri mau keras gimana, mau empuk gimana, kalian bisa atur sendiri. Buat yang mau bisa order langsung WA gue, ada di deskripsi. Oke, segitu aja videonya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.